waktu sudah mau tulis kita kreatif. Jadi tadi saya juga sebenarnya ini awal untuk saya PAUD Holistik Integratif ini, tetapi tadi saya sempat searching, jadi PAUD Holistik Integratif ini harus ada 5 kriteria ya. Jadi selain ada layanan pendidikan, dia juga harus ada layanan kesehatan, gizi dan perawatan. Jadi anak-anak ya PAUD kan kita kasih juga PMT ya, PMT di PAUD-nya. Nah ini termasuk sebenarnya kita sudah lakukan layanan kesehatan, ada pemeriksaan, ada itu posyandu anak-anak kita yang mau itu. Itu sebenarnya sudah ada layanan kesehatan di sana, cuman kita tidak tidak sadari bahwa itu kita sudah menjalankan salah satu layanan daripada PAUD-HI ini. Kemudian ada layanan pengasuhan, jelas pasti kita lakukan pengasuhan ya, karena tidak mungkin tidak dilakukan. Layanan perlindungan dan layanan kesejahteraan. Nah ini PAUD-HI ini saya pernah ikut kami sempat ada rapat secara virtual. Itu mereka mensyaratkan lagi bahwa PAUD-HI ini kita harus ada kerjasama yang baik antara daripada dinas pendidikan. Ini karena kami juga adalah bunda PAUD yang punya peran juga untuk meningkatkan meningkatkan mutu kualitas daripada PAUD, sehingga kita bersama-sama dinas pendidikan bekerja bersama-sama. Karena bisa biar kami juga ikut berperan di dalam. Kebetulan saya juga adalah seorang guru, saya ingin juga supaya karena bisa PAUD-PAUD kita ini tidak kalah dengan PAUD-PAUD yang ada di luar sana. Dan ini banyak yang sudah terakreditasi B, C, bahkan ada satu yang kedua. Mudah-mudahan PAUD Elizabeth juga bisa dapat akreditasi A. Kita harapkan supaya yang sudah bagus akreditasinya menularkan ilmunya, menularkan pengalamannya kepada PAUD-PAUD yang masih belum terakreditasi. Mungkin izin operasional sudah punya, tetapi akreditasinya belum. Jadi harap supaya kita mulai berani untuk menyiapkan segala persyaratan akreditasi untuk bisa minta asesmen daripada Kementerian Kesehatan langsung atau dalam Dirjen PAUD. Seperti itu. Nah sekarang kita sebenarnya lebih mudah karena dengan adanya COVID ini kebanyakan semuanya secara online. Enak juga sebenarnya. Cuma memang kerjanya lebih ini karena kita harus laptop, harus menguasai ini. Ya, internetnya harus bagus, harus menyiapkan semua persyaratan secara online, harus mengerti tentang Google Drive supaya bisa simpan. Kita punya data di sana. Jadi kalau kurang mengerti tentang teknologi komputer ini, kita agak sedikit kesulitan ya, tapi saya rasa semua sudah ya, pengelola sarjana semua, pengelola PAUD tidak SMA sudah ada, tapi paling tidak pernah pegang laptop atau komputer. Harus pegang tahu sendiri, matikan, hidupkan, bagaimana hari ini. Kalian bisa cek loh apa yang dibuat oleh peraturnya, peraturan pemain-pemain juga. Kalau mau kontrol, bisa tahu apa tadi ya. Jangan sampai terlupa. Sekarang zaman teknologi, kita harus bisa IT ya. Nah, jadi mungkin pada kesempatan ini kita bersama-sama menyepakati apakah yang PAUD yang sudah terakreditasi B ataupun A, apakah mau meningkatkan diri dari PAUD Holistik Integratif. Karena itu hanya ada syarat 5 layanan tadi yang harus kita penuhi. Nanti syarat lengkapnya bisa di searching di Google di dinas di kementerian di bagi urusan PAUD-nya, nanti di sana bisa kelihatan apa saja yang harus dilakukan. Saya juga ada satu yayasan Karunia Perlindungan Anak. Mereka juga ada program untuk membantu kita di layanan peningkatan kualitas PAUD. Jadi itu nanti saya akan minta bantuan nanti pada saat pembekalan nanti. Saya akan minta Pak Michael untuk hadir untuk memberikan bantuan kepada kita. Dan mereka yang mendampingi.
ini di Kabupaten Belu, dan itu hasilnya sangat bagus untuk penampingan peningkatan menjadi PAUD holistik integratif seperti itu. Ya, jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa ini kita bukan mengambil alih, ya, bukan mengambil alih tugas daripada Dinas Pendidikan, tapi kita bersama-sama Dinas Pendidikan, khususnya bidang PAUD, kita bersama-sama ingin memajukan PAUD yang ada di wilayah Melaka. Karena tadi sudah saya sampaikan, kalau bisa berapa persen PAUD yang ada yang sudah terakreditasi B atau C, kalau bisa mereka bisa ditingkatkan mutunya menjadi PAUD yang holistik dan integratif. Kemudian yang belum terakreditasi, biasanya kita himbau untuk segera mengikuti kegiatan atau mengikuti atau mempersiapkan diri untuk di asesmen sehingga bisa ada akreditasinya. Karena sekolah, rumah sakit, pelayanan-pelayanan umum ini kalau kita tidak akreditasi, kualitasnya biasanya dipertanyakan. Dan orang akan melihat dia datang sekolah lama-lama, ya, ini mungkin karena kita masih suasananya masih belum terlalu ada persaingan. Tapi ketika persaingan itu sudah muncul, orang akan cari sekolah yang kualitasnya bagus. Ya, kualitas bagus dilihat dari mana? Dari akreditasinya, ya, dari akreditasinya. Jadi kalau kita kuliah, mulai dari anak-anak sampai kita kuliah nanti, kita kuliah kita mesti lihat akreditasinya. Karena kalau akreditasi perguruan tinggi itu kalau dia masih C, tamatannya dia tidak boleh melanjutkan S2, karena itu akreditasinya C. Ya. Yang akreditasinya yang tidak terakreditasi untuk jadi PNS pasti susah karena di ijazahnya harus tertulis akreditasinya apa, seperti itu. Jadi memang akreditasi ini kenapa Pak Bupati dia selalu himbau dimanapun dia berada, karena ini menunjukkan kualitas diri kita, kualitas pengelolaan pendidikan di kita. Ya, jadi saya harapkan yang sudah terakreditasi B tolong dibantu di wilayahnya, yang belum terakreditasi supaya kita bantu. Apa yang perlu dibantu supaya mereka juga bisa mengikuti asesmennya sehingga bisa ada peningkatan kualitas dari PAUD tersebut. Jangan dikira PAUD itu tidak penting. Ya, PAUD ini adalah dasar peletakan daripada pendidikan ke depan. Ya, jadi PAUD ini jangan dikira ini semua pusmer. Tadi saya dengar istilah itu. Diletakkan sebagai dasar pendidikan anak-anak ke depan. Kalau dia berprestasi di PAUD, coba lihat pasti dia sampai di jenjang perguruan tinggi pun dia bisa berprestasi. Betul tidak? Pengalaman itu. Saya juga begitu. Ya. Jadi itu kenapa kita harus lakukan, karena itu alasannya. Ketika anak-anak kita beri fondasi yang kuat di bidang pendidikan, kita akan tidak akan ragu-ragu lagi bahwa nanti sampai kapan dia sampai perguruan tinggi juga pasti kualitasnya bagus, ya. Jadi kita mulai dari pendidikan yang dasar sehingga kita mulai dari sana dulu. Karena kebetulan kami yang ikut juga di lampik sebagai bidang PAUD, saya ingin kalau bisa PAUD kita ini berkualitas, tidak hanya asal menjadi PAUD saja karena ada dana desa, karena ada karena ada dana dari bantuan operasional dari Dinas Pendidikan, bukan itu, tapi lebih daripada itu adalah sebuah pengabdian supaya kita benar-benar mempunyai anak-anak fisik yang berkualitas. Jadi di pendidikan PAUD juga saya harapkan tidak hanya anak belajar mengenal huruf, mengenal angka, tetapi ada hal yang lebih penting, yaitu pendidikan karakter. Ini penting sekali, ya. Jadi di situ diletakkan dasarnya. Jadi anak-anak kecil itu dia ini volume otaknya masih banyak yang kosong, tempatnya banyak yang kosong. Tidak seperti kita yang sudah tua-tua ini terlalu penuh ini, makanya sering pusing. Anak kecil kan tidak pernah sakit kepala. Ada anak kecil sakit kepala tidak? Tapi punyanya masih banyak kosongnya. Dia masih banyak bisa terima apapun, ya. Termasuk hal-hal yang negatif. Karena itu bagaimana kita membiasakan mereka untuk selalu menerima hal-hal yang positif. Jadi pola pembelajaran kita sekarang jangan
sekolah. Kasih tahu ini hal yang benarnya, itu yang sebenarnya dibutuhkan. Ya, jadi kita harapkan nanti setelah pertemuan kita ini, kita mencoba untuk merumuskan satu tujuan daripada penampilan kita ini. Apa yang mau kita mau membuatkan dari 5 tahun yang kami pilih, mohon maaf hanya bisa 5 karena memang dananya sangat terbatas. Sebelum kita mendapat bantuan dari Kementerian Pendidikan lewat Dirjen PAUD, jadi ini yang kami pakai untuk pendampingan 5 PAUD ini dulu. Harap 5 PAUD ini yang akan menjadi contoh, menjadi paling tidak sebagai figur untuk PAUD-PAUD lain yang ada di wilayahnya. Jadi seperti itu. Saya sengaja juga mengundang Ibu Camat. Sebenarnya Ibu Desa juga ya. Ada Ibu Desanya? Oh, ada. Hanya satu. Oh, Ibu Desa. Perwakilan, ya. Oh ya, Ibu pakai masker di sini. Ya, jadi kami harapkan juga ini ada Ibu Camat, ada di sini yang pemegang kebijakan, Ibu Desa juga pemegang kebijakan untuk pendidikan PAUD. Tolong diperhatikan PAUD-nya ya. Jadi kemarin kami ada cerita sedikit karena ada seorang penjabat desa, begitu dia jadi penjabat desa kemudian dia mau mengambil alih pengelolaan PAUD di desanya. Jadi itu tidak benar, tidak boleh ya, karena PAUD itu kalau milik desa ya sudah ada pengelola. Ibu Desa jangan lagi lah ambil itu sebagai pembinanya saja, sudah cukup. Jangan ambil alih untuk pengelolaannya, itu tidak benar. Jadi tolong untuk diperhatikan juga, karena itu terjadi bukan hanya satu desa, tapi ada beberapa desa yang laporannya seperti itu ya. Jadi tolong Ibu Desa ataupun Ibu penjabat desa yang juga sebagai bunda PAUD di desanya, tolong mensupport supaya PAUD di desanya benar-benar bisa berkembang, bisa menjadi PAUD yang berkualitas, sehingga nanti menjadi dasar pendidikan bagi anak-anak yang ada di desa. Jadi saya kira saya tidak akan memperpanjang lebar. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu yang mau pilih dari dinas PMD terkait dengan alokasi dana dari desa untuk PAUD. Yang kami mau sampaikan bahwa di kecamatan lain atau desa lain kami tidak tahu, tapi di Lapara menyangkut dana yang dialokasikan dari desa untuk PAUD ini khususnya untuk honor pendidik ini tidak sama, ada yang 750, ada yang 500, ada yang 250, sehingga kalau bisa dari PMD ada penekanan ke desa untuk diseragamkan ya. Terus terang saja di desa saya 250, ada desa lain yang 750, sehingga kalau boleh diseragamkan menyangkut dana dan alokasi desa. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabupaten soal anak-anak ini, memang terus terang saja kami pendidikan atau pendidik kami ini masih latar belakangnya belum di, tetapi kalau mau dilihat ya cukup memuaskan juga. Hanya persoalan di sana itu ini harus ada semacam ke sosialisasi atau penekanan dari dinas pendidikan ke SD untuk supaya kalau bisa terima anak-anak di SD itu punya sertifikat, karena pengalamannya orang tua karena belum sadar akan PAUD ini, sehingga mereka antar anak ke sekolah, tetapi saat mau pelepasan atau umurnya sudah sampai pada tingkat SD, mereka tidak lagi ke sekolah, sehingga mereka hanya langsung masuk ke SD saja, tidak harus ada sertifikat. Ini mungkin beberapa yang saya ingin sampaikan. Oke, baik, saya langsung saja kepada Ibu Sina. Jadi untuk honor-honor ini saya tidak tahu, ini Ibu PMD atau gimana? Untuk honor kenapa tidak sama di setiap desa? Tergantung pada apanya sih itu sebenarnya. Terima kasih Ibu, ya. Sedikit saya coba menjawab bahwa setiap anggaran yang disediakan di desa untuk pengelola PAUD atau
biasanya PAUD yang berada di wilayah itu, dan kemudian yang tenaga pengajarnya itu berapa. Itu dulu. Kalau saya, di wilayah saya itu ada tiga PAUD. Jadi di satu PAUD itu kita anggarkan untuk dua tutor. Kita anggarkan untuk dua tutor dengan besaran per bulan berapa suster sejauh 750. Iya, 750. Jadi entah mereka itu mengajar, karena begini, kadang-kadang semacam saya punya ada satu di Mempora ini yang kasih sejahtera, mereka pun tenaga pengajar banyak, karena mereka apa itu sekolah yang di Indonesia atau di mana sebelum itu tidak ada apa, sehingga mereka punya jumlah tutornya itu banyak. Terus kalau umpamanya katakan seperti itu, mereka kan sebenarnya memasukkan tutor-tutor lain dalam jumlah yang tidak ini, sehingga bagaimana desa itu yang mensamaratakan itu dia punya biaya, sehingga dari sekolah itu bisa dua nama yang kita anggarkan, ya seperti itu dulu mungkin. Baik, terima kasih Bu Desa. Jadi begitu ya Pak, tergantung uangnya, ada uangnya seberapa banyak, tergantung jumlah PAUD-nya, tergantung ada berapa banyak tutor atau pengajar yang ada di sana. Kalau satu PAUD kas masuk sampai 5-6 PAUD, 5-6 tutor, bagi-bagi tidak cukup. Makanya mungkin kebijakan desa yang harusnya 750, bagi lagi yang lain supaya semua bisa dapat. Kan tugasnya juga lebih ringan. Kali seperti itu ya, ini Ibu Desa sudah kasih penjelasan, mungkin itu masuk akal seperti itu ya. Nah kemudian tadi tentang prasyarat masuk SD. Ini sebenarnya sudah lama ini sebenarnya. Kalau mau masuk SD sekarang harus punya sertifikat PAUD. Tapi karena kita di sini masih penuh dengan kebijaksanaan, jadi kalau tidak ada pun ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Tadinya anaknya di sekolah masih tidak terima di SD kan? Sama saja dengan yang terima di SMP tidak tahu baca juga, ya sudahlah. Saya masuk SMP. Ya itu yang terjadi, banyak pelonggaran-pelonggaran. Ya. Jadi ya saya rasa ini juga tetap harus kita tekankan supaya sertifikat PAUD ini menjadi syarat untuk masuk SD. Karena paling tidak anak ini sudah biasa bersekolah, jadi dia masuk di SD tidak susah lagi. Sudah biasa bangun pagi untuk pergi ke sekolah, itu dia anak kecil kan? Dia sudah biasa bergaul dengan teman-teman, jadi kalau masuk SD dia sudah tidak takut lagi. Sebenarnya itu banyak hal positif yang bisa